Satu orang anggota kepolisian Polsek Tambun dinyatakan meninggal dunia setelah sebelumnya telah dinyatakan positif tertular virus COVID-19. Menanggapi hal tersebut, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan bahwa korban berstatus orang tanpa gejala atau OTG sebelum terkonfirmasi positif COVID-19. Korban juga sebelumnya diketahui masuk dalam rumah sakit pada tanggal 2 Juli 2020. Di saat itu, dari hasil tes, korban dinyatakan positif COVID-19. Untuk kondisi terkini, Kabit Humas mengatakan saat ini seluruh area Polsek Tambun sudah dilakukan penyemprotan cairan disinfektan. Selain itu, pelayanan di Polsek Tambun juga tetap dibuka dengan beberapa pembatasan yang dilakukan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.